Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI adakan sosialisasi di Cafe Jerman Lumajang. Sosialisasi ini dihadiri oleh 14 koordinator kecamatan dari 21 kecamatan Selumajang dengan menghadirkan Sosangko Aji selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang. Menurut Slamet Teguh, Ketua PPDI, selama ini perangkat desa masih belum paham tentang fungsi BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan perangkat desa bisa memahami apa manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat memberikan informasi kepada warga tentang manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Perangkat desa itu bisa memahami apa manfaat daripada BPJS Ketenagakerjaan. Dan nanti bisa untuk gedok tularkan kepada masyarakat bahwasanya BPJS Tenaga Kerja itu dikala mereka sudah tahu apa maksud dan tujuannya, bisa juga memberikan informasi kepada warganya tentang kemanfaatan daripada BPJS Tenaga Kerja. Fawaid Jazuli dan Nifan Effendi, Mobile Jurnalis Desa melaporkan.